Assalamualaikum, halo sahabatku. Di sini saya mau membuat es krim yang rasanya itu manis, lembut, enak banget. Yuk kita lihat cara buatnya. Bahan-bahannya di sini menggunakan susu cair, tepung maizena, gula pasir, dan di sini ada coklat batang yang nanti dicairkan. Pertama-tama di sini gula pasir dan susu cair dipanaskan. Di sini aku susu cairnya memakai susu UHT. Kemudian setelah agak mendidih, tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan atau sesuai banyaknya susu dan gula. Kemudian aduk hingga mengental dan setelah itu matikan apinya. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Lalu simpan di freezer selama 1 jam atau sampai membeku. Setelah membeku, kita cairkan coklatnya, kemudian kita celupkan. Nah, ini es krimnya lembut banget, enak, dingin, manis, pokoknya mantap. Selamat mencoba, terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, juga share ke media sosial yang sahabat punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.